sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah, para guru-guru, wabil khususnya ketua DKM kita Ustaz Nurdin, mudah-mudahan kita doakan banyak umur sehat afiat. Juga Ustaz Mahdi dan seluruh para jamaah lainnya kita doakan, mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita dipanjangkan umurnya, fi sihhatin wal afiyah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak pulang melainkan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan kita masih dengan kitab yang sama, kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke-11 dari pembahasan seputar masalah masjid. Wa anha, dan darinya pula, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna walidatan sauda'a, bahwasanya ada seseorang budak, walidah sauda, yang berkulit hitam. Kana laha khiba'un fil masjid, dia itu memiliki khiba, memiliki tenda di dalam masjid, ya. Fakanat ta'tini, dan pernah satu kali budak tersebut mendatangiku, fatahad dathu indi, kemudian ya dia berbicara di sisiku, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Menurut Imam Bukhari, hadis ini adalah dalil bahwasanya boleh perempuan nginep di masjid. Jadi kemarin kita bahas laki-laki boleh nginep di masjid. Nah, ini dalil bahwasanya perempuan boleh nginep di masjid. Ya. Bahkan Imam Bukhari sendiri menuliskan dalam kitab sahihnya, babu naumil mar'ati fil masjid, bab tentang tidurnya perempuan di masjid. Nah, ini tanda bahwasanya perempuan boleh nginep di mana? Di masjid. Ya. Makanya kita nih kalau bulan puasa tuh ya, kita datang ke Istiqlal, itu yang nginap di Istiqlal bukan cuma orang laki doang, orang perempuan banyak ya. Bahkan setengah-setengah tuh, kalau kita lihat sekatnya kan setengah buat laki, setengah buat perempuan. Ini dalil ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di masjid kayak begini kira-kira boleh gak? Boleh juga ya. Cuman ada cumannya, kemarin kita bahas ya, tergantung bagaimana ya keputusan pengurus. Artinya betul boleh secara hukum, tapi masalahnya pengurus ngizinin gak? Ya. Sama kayak di sekolah, orang kalau di sekolah wajib gak pakai baju seragam? Wajib. Kita cari dalilnya di Quran, di hadis gak nemu ya. Tapi wajibnya tersebut bukan wajib syar'i, bukan wajib secara syariat. Sama ya, begitupun larangan di sekolah nggak boleh pakai kaos. Apakah pakai kaos haram? Ya, enggak, sama di masjid gitu juga. Jadi kita ya kalau sudah tahu ilmu syariat, ya, tinggal kita terapin, kita laksanain. Ya. Contoh misalnya ada orang pengen di masjid, pengen tidur di masjid, tanya dulu pengurus, izin dulu, walaupun secara hukum boleh. Karena yang dikhawatirkan nanti kalau terjadi hal yang kita nggak inginkan, na'udzubillah min zalik, misalnya ada perempuan pengen nginep di masjid, nah, sendirian, emang ada laki di situ ya yang biasa mondar mandir di masjid, akhirnya terjadi perbuatan yang kita nggak inginkan, yang salah siapa? Pengurus. Maka pengurus berhak ya memberikan atau tidaknya izin kepada orang yang pengen nginep, walaupun secara hukum perempuan nginep di masjid hukumnya apa? Boleh itu ya. Nah, jadi mesti paham kita nih, jangan kita ngelawan ya. Oh, pengurus gak ngerti ilmu, masa kita tidur gak boleh di masjid? Nah, ini bahaya ya. Jelas paham?
Jadi perempuan boleh enggak i'tikaf di masjid? Boleh. Tidur di masjid boleh enggak? Boleh. Selama, nah selama inda amnil fitnah, ada koinnya tuh. Selama ya aman dari yang namanya fitnah. Semua. Bahkan perempuan sholat Jumat aja boleh. Perempuan sholat Jumat boleh. Kalau kita di sini nggak biasa, pergi dah kita ke Arab, ya ke Masjidil Haram. Di sana yang namanya perempuan ikut sholat Jumat bareng-bareng. Tapi dengan syarat ketika aman dari fitnah. Jangan sampai nauzubillah perempuan ikut sholat Jumat, pergi, berangkat, pulang nggak balik. Kenapa? Diculik. Nah, perempuan cakep, perempuannya cakep. Liatinlah ini perempuan ngapain nih siang-siang? Diculik. Sama juga di Arab Saudi nggak boleh perempuan bawa mobil sendiri, nggak boleh. Nggak boleh bawa motor, nggak boleh. Kenapa? Tadi khawatir fitnah. Ya. Sama juga perempuan safar, berpergian sendiri, nggak boleh. Harus bareng sama mahramnya. Kenapa? Tadi menghindari fitnah. Ya. Nah, pertanyaannya kalau zaman sekarang boleh nggak? Nah, zaman sekarang boleh. Ya. Naik motor perempuan boleh. Nganter sekolah sendirian boleh, kerja berangkat naik mobil sendiri boleh. Kenapa? Karena aman dari fitnah. Ya. Ada salah satu teman saya cerita, tetangganya lagi pergi haji, kemudian naik mobil, hadirin, berdua sama lakinya. Lakinya turun duluan dari mobil, tiba-tiba tuh sopir taksinya ngebut, dibawa tuh bininya, ya diculik, sampai gini hari nggak ketahuan di mana bininya. Tuh, ya. Makanya kalau di kita aman, nggak ada insya Allah ya. Tuh, tuh. Kalau di sono masya Allah emang orang luar biasa. Ya. Jelas ya. Jadi hukumnya boleh perempuan nginep tidur di dalam, bahkan bikin kemah di dalam masjid. Ya, kemarin kita bahas ya, mana kemah tuh kayak tempat khusus, bukan kemah dalam artian bawa tenda, bukan ya. Artinya bikin semacam tempat khusus yang tidak terlihat oleh laki-laki. Nah, dan hadis ini pula ibahatul muqil. Nah, hadis yang membolehkan orang tidur, qala yaqilu. Ini ada sebuah anekdot dalam nahwu. Jadi kalau kita ngasih tebak-tebakan, ya. Ada kalimat begini. Ya. Qala Zaidun tahta syajari. Ya. Qala Zaidun tahta syajari. Artinya apa ya Ustaz? Qala ini umumnya orang berkata, artinya ya. Umumnya orang terjemahinnya apa? Berkata. Qala Rasulullah SAW. Padahal qala itu maknanya ada dua. Qala yaqulu maknanya berkata, qala yaqilu maknanya tidur qailulah. Ya. Jadi qala yaqilu maknanya apa? Tidur qailulah. Itu qala yaqilu. Nah, ini dikatakan di sini dalil bolehnya al-muqil, orang tidur-tiduran. Jadi enggak masalah kita di masjid tidur-tiduran, lebih afdol malah. Ya. Cuman dengan syarat ya tidak mengotori masjid. Ya. Kalau kita pengen tidur di masjid, mungkin kalau miring ngileran mungkin bisa ngotorin karpet, pakai anduk dah, pakai sorban, pakai HP yang sekiranya kalau ngiler kagak langsung kena apa? Kalau enggak tidur apa? Telen terentang. Begitu juga mabit di masjid boleh hukumnya, bermalam nginep ya. Tidur-tiduran boleh, nginep boleh itu. Liman la sakana lahu, tapi buat orang yang kagak punya rumah. Minal muslimin rajulan kana aw imra'atan, baik laki maupun perempuan, inda amnil fitnah, ketika aman dari fitnah ya. Nah, itu kalau cerita barusan saya dengar ceramah. Jadi di Tarim ya, di Hadramaut itu kalau misalnya jam 3 pagi udah ramai orang kayak sholat maghrib. Kita ini tadi sholat maghrib ramai ya. Jam 3 pagi, zaman dulu, ini katanya cerita Habib Umar. Kata Habib Umar, zaman dulu di Tarim jam 3 pagi orang sudah ramai kumpul pengen sholat subuh. Semangatnya luar
luar biasa itu ya. Kalau kita di sini maghrib zaman dulu cuma. Saya ingat dulu tahun mungkin sekitar 2009-10 kali ya. Saya waktu pernah ziarah ke sini, itu masih banyak orang-orang tua kita yang sebelum maghrib udah datang ke sini sholat. Setengah jam kita ziarah di sini, itu setengah jam udah hadir. Dulu ya, 13 tahun yang lalu. Sekarang nggak tahu orang tuanya kemana. Mungkin sudah innalillah wa inna ilaihi. Lama-lama mundur tuh. Datang pas azan. Bisa lama-lama datang pas sudah qomat. Makin kemari umat makin apa? Makin mundur. Ya. Makanya saya pribadi senang kalau seandainya orang itu ngidupin masjid gitu. Kalau bisa tidur aja di masjid dengan syarat-syarat yang kita sebutin tadi, agar apa? Agar masjid ramai. Ini kan masjid sepi gara-gara orang masjidnya juga. Kita duduk ngaji begini nih kan enak, kipas banyak di sini ya. Ini salah satu pelayanan pengurus masjid biar orang nyaman ngaji. Tapi ada di beberapa tempat musolanya panas, musolanya gerah. Kita sujud nyangkut mulu, ada batu di sini tuh. Tapi insya Allah di sini enggak tuh ya. Jadi ketika pengurus masjid, dewan masjid, merbot masjid bisa menjamu tamu-tamu Allah dengan baik, insya Allah orang akan demen tetap di masjid. Wa fihi ibahatul istita bil khaymah wa nahwiyah fil masjid wa fihi al khuruj min baladil ladzi fihi mihnah wa baliyah. Kita masuk hadis yang selanjutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, Anas bin Malik. Sudah pernah kita kisahkan bagaimana kisah Anas bin Malik ya, bagaimana tarjamah beliau, bagaimana biografinya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaq fil masjid khati'ah. Beludah di masjid khati'ah adalah sebuah kesalahan atau dosa. Ya, beludah di masjid hukumnya dosa. Ya, bahasanya khati'ah. Ya, khoto. Ya, jadi kalau kita belajar bahasa Arab, benar bahasa Arabnya shawab. Apa? Shawab. Sahih. Kalau salah bahasa Arabnya khoto. Ya. Ini orang Islam kudu belajar bahasa Arab juga nih ya. Jadi shawab benar, khoto salah. Dan dalam bahasa Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang masalah khotok, Allah bagi dua. Di dalam Al-Quran, ayat ada yang berbicara khotiin, khoti. Ada yang berbicara muhti. Jadi ada khoti, ada apa? Muhti. Inilah bahasa Quran luar biasa. Ketika berbicara khoti, maka yang dimaksud kata khoti adalah orang yang bersalah dengan sengaja. Khoti salah dengan sengaja. Adapun muhti salah cuman kagak sengaja. Jelas ya. Jadi kalau khoti salah sengaja, muhti salahnya tidak sengaja. Fal busaku wal buzaku. Maka busok atau ludah ya, atau buzak bimakna wahid, maknanya sama. Jadi dalam bahasa Arab buzak sama busok maknanya sama ya. Ada lagi satu lagi temennya ya, yaitu iler, liur ya, liur bahasa Arabnya rikun, rik ya. Kalau reak ya, reak gitu ya. Itu dari situ asalnya ya. Kita buang apa? Buang reak. Reak itu asalnya riak kok. Riak kan sama terus ro ya qaf riaq. Bahasa Arabnya rik gitu. Emang banyak banget bahasa Indonesia dari bahasa Arab gitu ya. Nah, ini dikatakan maknanya sama ya, busok atau busak maknanya tafal, beludah. Imma beludah cuman sekedar ludah atau bareng riaknya, nukhomah namanya. Nah, jadi di zaman Nabi ya, namanya sama dengan kita ya. Kadang kita lagi pilek, kita ngapain? Beludah. Nah, ini kejadian di zaman Nabi.
Kasusnya pertama kali ketika itu Nabi lagi sholat, ketika lagi jalan menuju tempat imam, dilihat di temboknya masjid ada bekas ludah orang. Saya mau tanya, kalau ludah biasa kering nggak? Kering. Kira-kira kalau ludahnya nggak kering namanya apa tuh? Reak. Nah ini, jadi pembahasan kita masalah reak. Tapi bahasa Arabnya busok gitu ya. Ketika itu Nabi lihat nih, ada reak di tembok masjid. Nabi kerik, Nabi kubur. Tuh. Ya. Jadi yang namanya reak itu memang bebekas. Ya. Nabi kubur, Nabi bilang kepada para sahabatnya, ya, jika seseorang sedang sholat, ya, maka janganlah berludah. Ya. Jadi kalau sholat, Allahu Akbar, jangan buang ludah. Apalagi reak. Nah ini dasarnya. Maka Imam Nawawi mengatakan wa'lam annal buzak fil masjid khati'ah mutlaqo, bahwasanya berludah atau buang reak di masjid itu adalah sebuah kesalahan secara mutlak. Baik dia itu perlu membuang reak atau enggak perlu, termasuk juga reak di baju, ya, tuh, kata Imam Nawawi. Gitu ya. Nah, jadi yang nggak dibolehkan sama Imam Nawawi di sini pemahaman beliau adalah buang reak. Tapi kata Imam Qadiyat dibantah. Kata Imam Qadiyat, fihi kalamun batil, ini perkataan salah. Jadi Imam Nawawi disalahkan oleh Imam Qadiyat. Kenapa? Imam Qadiyat mazhabnya Maliki. Qadiyat mazhabnya Maliki, Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Kata Imam Nawawi, pokoknya beludah di masjid salah begitu. Kata Imam Qadiyat, ya, salah pendapatnya. Karena Rasul bersabda, beludah di masjid salah dan kafarohnya, enggak kafarohnya ya dafnuha dikubur. Ya. Jadi yang enggak boleh beludah di masjid terus enggak dikubur, itu yang enggak boleh. Tapi beludah sendiri di masjid hukumnya boleh selama habis beludah apa ya? Dikubur. Kalau di kita udah nggak ada ya. Di kita karpet, masa emang beludah di sini? Diomelin pengurus ya. Jadi kalau bisa kita tuh ya dalam kondisi yang apa namanya lagi sholat, jangan kita beludah karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kata Imam Qadiyat, ya nggak masalah beludah di dalam masjid, yang enggak boleh beludah tapi tidak dikubur. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian lagi sholat dan pengen beludah, falyabsuq an yasari, maka beludahlah ke sebelah kiri, au tahta qadami, atau di bawah kakinya. Ya, jadi kalau kita beludah ke sebelah kiri atau di bawah kaki, ya tuh. Apa maksudnya? Kalau kita lagi sholat, uzur banget ini kalau zaman dulu ya, ini kan ininya zaman dulu, ya. Beludahnya ke bawah gitu. Jangan kemana? Jangan ke depan, cuh gitu. Atau ke kanan. Itu hukumnya makruh di luar masjid. Adapun beludah di depan masjid, dalam masjid, hukumnya haram. Ya, jelas ya. Makanya suatu hari ada seorang imam namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami salah seorang wali min awliyillah, salafuna soleh terdahulu. Orang alim luar biasa. Ini beliau mendengar khabar bahwasanya di satu kampung ada seorang wali. Ya, ya kalau kata orang wali min awliyillah. Kita ini kalau dengar ada orang soleh, ada seorang wali di satu kampung, kalau bisa datengin, kalau bisa apa, datengin, sowan, ya. Cuman kalau kita datang ke rumah wali, yang dijaga bukan apa, bukan adab doang, tapi hati, gitu ya. Jangan sampai kita ke rumah wali, hati kita nggak jaga. Kenapa? Ditahu hati kita, ya. Datang nani. Ya sama temannya berdua, ayo kita ke sono ke tempat yang katanya wali.
Lalu sampai ke tempat tersebut, ini ulama yang katanya wali ya, menuju masjid. Nah, itu dia tuh orangnya. Udah sampai masjid, kemudian nih orang beludah ke tembok masjid. Cuh gitu. Beludah ke tembok masjid. Ya. Ada sebagian guru ceritanya bukan ke tembok tapi ke depan, cuh gitu. Ya. Kalau kemudian Al-Imam Abu Al-Bustami bilang sama teman, "Udah kita pulang-pulang." Enggak jadi. Kata temannya, "Lah sih, kenapa kita enggak jadi? Kita kan udah pengen sampai tuh, tuh ada orangnya. Ntar habis sholat baru kita minta doa sama dia." Bukan wali, bukan. Bukan wali. Apa katanya? "Kok kenapa bukan wali? Kan masyhur dia wali." Bagaimana orang tersebut mau diberikan amanah oleh Allah berupa rahasia dan kewalian kalau dia enggak jaga sunnah Rasulullah? Kalau enggak dia jaga perkara-perkara makruh. Ya. Jadi ya, wali itu bukan hanya perkara yang haram, perkara yang makruh, bahkan syubhat aja dijaga tuh. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ada juga wali yang ngerjain makruh, ya. Apa contohnya? Wali ngerokok. Ada enggak wali yang ngerokok? Ada. Cuman itu kan pandangan kita. Ya. Kenapa mereka ngerokok? Pasti punya alasan. Enggak sembarangan. Itu pun mungkin makruhnya itu doang kali mungkin. Ya. Nah, jadi ya enggak bisa orang diberikan amanah oleh Allah kewalian kalau masih ngerjain yang makruh. Ya, makanya satu hari ya salah seorang habib kita kenal masyhur bermimpi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saghaf. Dalam mimpinya apa? Ya, ngomong, "Ya Alwi, orang soleh enggak ada yang ngerokok," katanya gitu ya. Orang soleh enggak ada yang ngerokok. Ya, tuh. Makanya sebagian guru kita pernah bilang, kalau orang seorang wali ya tuh ya, kalau dia disayang Allah sebelum wafat pasti berhenti ngerokok. Sebelum meninggal pasti berhenti ngerokok ya. Wakil ada yang mengatakan orang yang pengen meninggal 40 hari belum tobat dari rokoknya matinya suul khotimah. Ya. Makanya jamaah kalau udah ada yang berhenti ngerokok pertanda pengen husnul khotimah tuh ya. Atau tanda pengen cepet-cepet mati itu ya. Bang Rahmat udah berhenti ngerokok, bentar lagi berarti, seminggu lagi kayaknya deket. Ini bukan bermaksud mengharamkan rokok, bukan. Artinya kalau kita pengen semakin dekat sama Allah, jangankan yang haram, yang makruh kita tinggal itu. Ya. Kalau sekarang masih doyan gak apa-apa, dah isap aja. Ya. Jangan kita, mu'alim, syafi, azami aja ya, beh. Rokok, wahwa wali min awliyaillah, dan beliau wali. Bahkan kalau lagi ngajar nih, buntu ya, buntu. Sebentar jamaah ya, dibakar dulu rokok. Kalau bukan di masjid, bukan. Tuh, ya. Artinya apa tadi? Ya. Perkara beludah ini perkara sepele sebenarnya. Cuman buat orang-orang yang ahlillah, orang-orang yang sudah kenal Allah, perkara yang sepele-sepele ini yang bikin mereka takut. Kenapa? Karena orang yang menyepelekan dosa, maka dosa itu jadi besar di sisi Allah. Tapi orang yang membesarkan dosa, dosa itu jadi kecil dan mudah diampuni oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita ngeremehin dosa, dosa kecil, itu susah diampuninnya. Tapi kalau kita ngegedein dosa, padahal dosanya kecil, maka Allah akan mudah mengampuni dosa-dosa kita. Gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita belajar fikih ya nggak sekedar cuman tahu ini boleh, ini sunnah, ini makruh, apalagi orang sekarang makruh ini nggak apa-apa itu. Nah, ya. Jadi demikian. Imam Nawawi yaj'alul awwala amman wa yakhussus tsani. Beliau menjadikan hadis yang pertama umum dan hadis ya yang kedua menjadi khusus. Artinya gini, Imam Nawawi berpendapat kalau kita mau beludah ada adabnya. Satu, jangan ngadep kanan, jangan ke depan. Ke kiri boleh, ke bawah boleh.
cuman jangan di masjid. Ya. Kata Imam Qadiyat sama juga, ya, di mana aja boleh beludah, ya, asal jangan ke depan, jangan ke kanan, ke kiri boleh, ke bawah boleh. Kalau di masjid boleh, cuman dengan syarat habis beludah diapain? Tutup. Ya. Ini pelajaran penting, masalah adab ini, ya. Masalah adab itu. Makanya kalau kita lagi sholat, ya, jangan sampai beludah. Kalaupun terpaksa, kan ada contoh gini, misal orang bereak atau ingus, ya. Itu kan semakna. Kita kantongin aja tisu di kantong sini. Kantongin. Jadi kalau lagi sholat pengen buang apa? Reak. Buang ke sini, masukin kantong. Nah, itu enggak apa-apa. Ya. Yang enggak adab kalau kita pengen buang reak, itu enggak adab itu. Udah satu ke depan, yang kedua bebekas, yang ketiga enggak dikubur, itu udah parah. Ya. Wallahu a'lam, kita enggak tahu, ya. Jangan sampai na'udzubillah gara-gara dosa kecil kayak begitu Allah murka sama kita. Ya kan, kalau kita baca kitab Nasaihul Ibad, Imam Ghazali masuk surganya bukan gara-gara karangan kitabnya yang ihya yang tebal itu, bukan. Bukan gara-gara mujahadahnya, bukan. Cuman gara-gara membiarkan lalat meminum apanya? Tintanya. Kecil. Masuk surga gara-gara ngasih minum lalat, ya Rob. Kita enggak tahu tuh, na'udzubillah tuh, ya. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita menyakiti manusia itu dengan cara kita, termasuk apa ya, rokok, ya. Bagusnya ya, bagusnya rokok, bagusnya kalau bisa, kalau kita belum bisa berhenti ngerokok, merokok tangan kiri itu afdolnya, adabnya tangan apa, kiri, jangan pakai tangan kanan. Tangan kanan buat tasbihan aja, tangan kanan buat syahadat aja, tangan kanan buat nyentuh tangan ulama, tangan kanan kita gunakan buat ngambil yang baik-baik, itu tangan kanan. Ya. Rokok pakai tangan apa? Kiri. Itu makanya ciri orang punya ilmu ngerokoknya tangan kiri. Ya. Ntar kita lihat abis ngaji ngerokok nih. Nah, tangan apa itu? Wah, tangan kanan loh. Ngaji nggak tadi nggak dengerin ya itu. Tangan kiri. Apa yang susahnya kan? Ya. Yang kedua, kalau anak kita cium tangan kan nggak secara nggak langsung. Perokok pasif dia. Mending pakai tangan kiri. Entar pas buang. Nah, yang penting nih, pas matiin, dimatiin baranya itu, dibuang di tempat sampah. Ya, dimatiin dulu. Pernah kejadian ada saya punya murid. Habis merokok rapi, mau nyuci piring di dapur. Dibuang aja rokoknya. Dipikir udah mati, dibuang ke tempat sampah. Itu tempat sampah kebakar itu. Apinya segini gede. Di dapur apinya udah segini nih. Teman saya lihat dari ruang tengah, itu apaan tuh? Api. Teman-teman saya pada kabur ngumpet ke kamar mandi itu. Kenapa? Di dapur sebelahan ame gas LPG. Saya refleks spontan langsung ke kamar mandi yang ada di sebelah itu dapur, saya ambil air buat mademin itu api. Teman saya refleks ke kamar mandi buat ngumpet dari api. Ketahuan itu tuh. Yang mana yang berani, yang mana yang takut tuh. Nah, yang lempar rokok saking paniknya dia ambil aqua gelas, dia ambil air, kan waktu itu hujan, dia ambil air di hujan di sini segelas buat mademin api segini. Kira-kira bisa nggak api segi, air segini mademin api segini? Nah, itulah akibat orang panik. Orang panik cenderung kagak logis. Cenderung kagak apa? Oke, itu. Makanya sulitnya kita begitu. Ya. Lagi panik, lagi marah, cenderung akal kita hilang. Nah, jelas ya. Jadi kalau kita matiin apa ya, rokok tuh, ya. Sering kadang kita orang rokok, buang-buang aja kita buang. Ya. Makanya kalau bisa ini adab ya, merokok silakan. Cuman tadi untungnya diapain? Dimatiin, dibuang tuh. Jangan sampai ya ada orang jalan nginjek puntung rokok kita, kesakitan dosa kita. Termasuk nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Ya, ngebet Quran dengan ludah. Ya, ngaji Quran. Karena susah kan? Gitu. Itu nggak boleh, hadirin. Ya.
Ini kadang kebiasaan kita ngebet Quran pakai ludah. Mana ludahnya wangi lagi. Yang ada Quran kita wangiin. Ini Quran kita bauin pakai liur kita. Mana liur semalam tuh, dari semalam tuh. Banyak kan yang begitu? Kalau kita mau kebet aja. Kalau mungkin mau pakai air, ya mungkin pakai air teh, apa-apa gitu tuh, begitu. Jangan pakai apa tuh? Ludah. Ya. Ini kita nggak adab. Ya. Jelas paham ya, tuh, masya Allah ya. Emang ada hikmahnya nih kita punya liur, cakep, masya Allah. Allah jadikan mulut kita berliur cakep. Ya. Apaan aja makanan itu bisa tercerna dengan baik sebab liur kita. Apalagi kalau kita makan, makan nih kalau bisa habis makan jilatin tangan. Di balik tangan kita ada bakteri jahat, ada pula bakteri baik. Bakteri baiknya akan mengalahkan bakteri jahat. Kalau kita jilat tangan kita, nanti enzim yang ada di tangan kita akan mudah meleburkan makanan yang ada dalam perut kita. Jadi kalau habis makan apain? Jilatin tangan. Ustaz, saya nggak punya tangan, Ustaz. Masya Allah. Tangan teman kita itu. Sebegitunya Rasul mengatakan, ya. Kita mau makan nih, mau ngerjain sunnah, tangannya nggak ada. Misalnya, nauzubillah. Pakai tangan teman kita boleh. Tuh. Nah itu fungsinya air liur. Ya. Tapi yang unik begitu, liur di mulut nggak bau, ya di mulut kagak. Tapi kalau kita keluar itu, liur tuh bau, subhanallah. Ya, kan aneh ya. Nah jadi Allah ciptakan segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita nggak sia-sia. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Makanya kalau orang dulu kena koreng pakai apa tuh? Pakai ludah itu obatnya tuh canggih. Anak sekarang nggak tahu itu, bener gak? Orang sekarang pakai betadin, obat merah, Hansaplast. Orang dulu nggak pakai ludah, coba hebat. Apalagi ludahnya wali, masya Allah. Ya. Orang dulu yang dicari kalau kiai bukan salaman doang, minta diludahin. Sekarang boro-boro ya. Kenapa? Karena kiainya, ya Habibnya udah nggak kayak orang dulu. Kalau orang dulu kiainya, masya Allah. Jelas paham ya. Jadi kalau kata orang-orang sekarang, para ulama-ulama kita, muhibbin dulu ame muhibbin sekarang beda. Habib dulu ama Habib sekarang beda. Makanya kita jangan sok-sok ngikutin dah gitu ya. Tuh. Tapi kita berhusnuzan bertabaruk boleh, silakan ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa anhu, dan juga riwayat Sayyidina Anas, qala, yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah, tidak akan datang hari kiamat. Ya. Tidak akan terlaksananya hari kiamat. Hatta sampai yatabahannasu fil masajid, orang-orang saling berbangga-bangga dengan masjid. Ya. Banyak kan sekarang? Masjid zaman sekarang, masya Allah. Ya. Ubinnya marmer, ada lampunya hadirin. Kalau kita injak nih, dingin. Ya. Kalau beda sama masjid zaman dulu, ya tuh masjid zaman dulu. Ini termasuk bangunan lama Ustaz ya. Makanya saya senang masjid begini udah nggak usah dirubah-rubah. Ya. Karena ubin yang ada sekarang bisa jadi pernah dipegang sama aulia-aulia dulu. Ya. Makanya kalau masjid lama udah berubah jadi modern, itu hilang sirnya. Ya. Karena asar dari orang soleh itu penting. Ini contoh kayak misalnya begini, mimbar begini. Ini yang pernah pegangan di sini itu siapa? Ya. Imam Malik sampai nggak pernah pakai sendal di masjid di mana? Di daerah Masjid Nabawi. Kenapa? Karena pengen menginjak debu yang pernah diinjak sama Rasul. Ya. Ini luar biasa. Ini yang dihancurkan sama orang-orang Wahabi. Orang Wahabi pengen menghancurkan asar. Pengen menghancurkan bekas-bekas peninggalan orang soleh. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama kita, itu ada asarnya. Al-Habib Abdullah bin Mohsin Al-Attas, Bogor, Empang Bogor. Itu kalau kita main kepada
zuriah-zuriahnya, keturunannya termasuk Habib Hasan Assegaf, itu masih ada imamahnya, masih ada tongkatnya, masih ada jubahnya, masih ada gomisnya, masih ada ridanya, masih ada tasbihnya. Buat apa? Buat orang yang setelahnya bisa bertabaruk. Ya. Dalilnya siapa? Dalilnya Rasulullah. Ya. Dalilnya Rasulullah. Masih ada enggak sekarang bajunya? Masih ada. Ya. Jadi atharus sholihin itu penting. Ya. Bahkan orang-orang soleh, para aulia yang dicari itu, gitu. Selain ziarah, mencari bekas orang soleh atau athar orang soleh itu penting. Bahkan ada orang bertabaruk dengan tempat yang dipakai ulama khalwat. Misalnya Imam Haddad khalwat di mana? Tabaruk sholat sunnah di situ itu. Nah, jadi orang sekarang ini pengen dibuangin yang begitu, makanya kita hidupin lagi. Ya. Contoh misalnya, kalau dulu di sini dipelajari kitab Said Usman. Ya. Itu dibaca lagi, kenapa? Karena itu peninggalan orang dulu, jangan dibuang itu. Karena kalau kita pengen connect dengan orang dulu, connect dengan ulama-ulama, harus connect lewat asarnya. Ya. Harus connect lewat apa? Asar peninggalannya. Sampai salah seorang sahabat nih, rombongan sahabat kan perang. Sebelum perang, mereka mencari manakah di antara sahabat ya, yang paling dekat sama Rasulullah. Atau ketika zaman setelahnya, manakah sahabat yang pernah salaman sama Rasulullah, disuruh doa. Jadi gak sembarangan ya. Bahkan ada salah seorang ya, tabi'in, ketika bertemu sahabat ditanya, ente pernah cium tangan Nabi gak? Pernah. Sini, ane cium tangan ente. Bertabaruk dengan tangan yang pernah menyentuh dengan tangan Rasulullah. Ya. Makanya sekarang udah mulai hilang. Ziarah hanya sekedar pengen nyari hajat. Biar terkumpul doa. Bukan itu doang. Ziarah antum datang ke makam ulama. Yang paling remehnya, kecilnya, antum diampunin dosa-dosanya sama Allah. Yang paling besarnya, mendapatkan makom aulia tersebut. Kan sepanjang zaman berganti, ulama-ulama itu tetap ada. Di zaman Habib Ali Kuitang, dulu ulamanya Habib Ali Kuitang, Habib Salim bin Jindan, Habib Ali bin ya, Husain Alatas. Zaman itu, zaman sekarang turun lagi. Di zaman sekarang masih ada orang yang pangkat kewaliannya sama dengan beliau. Ya, kan nurun. Cuman bedanya ya, kalau kata guru saya, kalau zaman sekarang karomahnya ditutupin. Kenapa? Zaman sekarang zaman medsos, dikit-dikit foto, dikit-dikit video. Zaman fitnah. Para aulia paling takut nunjukin keramatnya. Makanya zaman sekarang keramat yang paling ya bisa kita lihat adalah istiqomah. Ya. Istiqomah. Kenapa? Itu yang paling gampang dan enggak berefek buruk buat si wali tersebut gitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya. Kita lihat masjid sekarang pada bagus, cuman sirnya hilang. Kenapa? Orang dulu bikin masjid ya, itu cari duitnya benar-benar halal. Ya. Bahkan Sayyidil Walid tuh kalau bongkar keramik, bongkar ini, ngerobohin bangunan-bangunan wakaf, itu apa puing-puingnya dikumpulin buat bikin bangunan lagi. Kenapa? Ini adalah kebaikan orang. Jangan kita buang, tapi kita simpen, kita alirin lagi dalam bentuk urugan. Kan masih kepake. Itu warohnya orang dulu begitu. Nah sekarang kan enggak. Banyak masjid-masjid bagus, aliran dananya dari pemerintah. Dari siapa? Pemerintah tuh. Bener kan? Apalagi zaman sekarang udah enggak siapa-siapa dekat sama pemerintah, betul kan? Ada salah seorang ulama namanya Imam Syirazi. Imam Syirazi ini salah satu tokoh dalam madzhab Syafi'i. Ini kalau saya cerita orangnya luar biasa, wali min auliyillah. Sampai Rasul saja ya, kalau ngimpiin ya beliau, dia kalau ngimpi Rasulullah, Rasul manggilnya Syekh. Manggilnya siapa? Syekh. Berarti Rasul aja ikraman, memuliakan dia. Ini suatu hari gubernur di zaman beliau bikin madrasah. Yang kita kenal madrasah pertama namanya An-Nizomiyah. Itu yang ditempatin sama Imam Al-Ghazali. Ini beliau di zaman beliau.
Madrasah An-Nizamiyah, ya. Khalifah bilang sama gubernur, kalau bisa yang ngajar Imam Syirazi, aneh nggak mau ustadz yang lain, aneh nggak demen. Imam Syirazi yang paling pantas ngajar di situ. Diundanglah Imam Syirazi. Ya Imam, bisa nggak ngisi pengajian di masjid kampus kita, di madrasah kita yang baru? Oh bisa, insya Allah bisa. Jalan Imam Syirazi, ya. Ketika pengen sampai tempat beliau ngajar, pengen sampai ke madrasah tersebut, di tengah jalan ada anak muda. Anak muda mungkin belasan tahun umurnya. Katanya anak muda, ya Syekh, gilain, mau ke mana? Aneh mau ngajar di madrasah An-Nizamiyah yang baru dibikin. Apa kata tuh anak muda? Ya Syekh, kenapa engkau mengajar di tempat hasil tanah gosong? Di tempat dari duit yang dibangun dengan duit yang tidak halal. Jadi ini sekolahan dibangun itu maksa rakyat buat ngeluarin duit. Diperes rakyat biar kebangun sekolah. Ya mungkin niatnya bagus, cuman caranya salah. Mendengar omongan tuh anak muda bahwa ini tanah-tanah gosong hasil rampasan sebagian rakyat, itu Imam Syirazi pula enggak jadi ngajar. Gak mau ngajar di tempat tanah yang duitnya agak halal. Itu sekolah, apalagi masjid. Lihat, paham ya? Lalu kemudian Imam Syirazi rahimahullah gak lama dibujuklah. Ya dibujuk sama muridnya. Ya Syekh, muridnya mogok. Pokoknya aneh gak mau ngaji sama antum kalau antum gak mau ngajar di situ. Waduh, gimana repot nih? Si murid protes ini. Akhirnya majlis beliau sepi, gak ada yang ngaji. Di rumahnya sepi. Akhirnya mau nggak mau Imam Syirazi ngapain? Jalan tuh. Ya. Beliau kembali ngajar di tempat situ dengan terpaksa. Tapi pas giliran sholat ke masjid lain, nggak di situ. Ya. Ini waronya ulama. Makanya udahlah, yang orang-orang dulu bikin pertahankan, jaga. Ya. Jelas paham? Ya. Makanya ditarim sendiri sampai tanahnya nggak diaspal, hadirin. Antum kalau pergi ke Tarim itu mohon maaf ya, itu kayak Indonesia tahun 50 gitu, tanah semua. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka aspal nanti tanah-tanah yang pernah dipijak oleh kaki para aulia, para salafnya hilang. Nah inilah, jadi kalau kita punya leluhur, punya enjin, dijaga tuh. Ada peninggalan mertua kita, jangan dijual ya. Mertua kita, misalnya orang tua kita punya cincin nih, jangan dijual, disimpan. Kalau bisa wariskan itu cincin dari engkong kita, ke anak, ke cucu kita ya. Nih, dulu ini cincin dari engkong lu nih, kalau bisa lu pakai nih. Ya, apalagi kita punya enjit, orang-orang baik, orang soleh, itu paling cakep dibikin hall. Ya. Kalau orang sekarang kan hall orang itu sekedar doain, enggak. Hall itu adalah fungsinya memperingati dan mengingat kebaikan leluhur kita. Agar apa? Agar turunannya kagak beda sama leluhurnya. Leluhurnya ulama, leluhurnya wali, dibikin hall biar ingat enjit ente wali, enjit ente ulama. Ente jangan begini, ikutin jin ente tuh, begitu hadirin. Ini maksudnya hall begitu. Makanya kalau bisa tiap tahun kita bikin hall orang tua kita itu ya. Nah ini kata ulama di sini ya, tasrih ala anna tabahi fil masajid min alamati qiyamatis saah. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya berbangga-bangga dengan masjid merupakan tanda hari kiamat. Dan bahwasanya kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang berbangga-bangga dengan masjid. Ya. Zaman sekarang sudah terjadi nih. Ya. Banyak masjid yang bagus-bagus. Terakhir masjid apa itu? Al-Jabar, Masya Allah. Ya. Ada masjid dulu ada namanya Kubah Mas. Ya. Di daerah mana tuh? Orang datang bukan mau sembahyang. Orang datang mau lihat masjid. Masjidnya ada emasnya, Masya Allah. Ya. Jadi buat bangga-banggaan. Tuh, ya. Nah, di sini ya ada penjelasan bahwasanya haram atau makruh berbangga-bangga dengan masjid.
Jadi kita enggak boleh tuh ngebangga-banggain sesuatu yang bukan punya kita. Ya, namanya ujub. Bahkan dikatakan wa ba'duhum zayyanuha minal malil haram, sebagian mereka menghiasi masjidnya dengan harta yang haram. Maka ini hadis ya. Waqa'a fi ayyamina, telah terjadi di zaman kita sekarang. Yang mana orang-orang muslim ya tabahuna fil masajid, mereka berbangga-bangga dengan masjid tapi mereka tidak mengisinya dengan kegiatan ibadah. Tapi nah tapi ya ya ada tapinya, hadis ini tidak menunjukkan haramnya membangun masjid cakep. Nah, ini yang kita salah pahami. Banyak orang baca hadis ini, mereka mencela tuh, mengkritik masjid cakep. Ya. Wah, masjid apaan tuh bagus begitu? Gak boleh tuh gini-gini. Nggak. Hadis ini gak menunjukkan itu. Enggak. Ya. Dikatakan hadis ini justru menjelaskan kalau orang-orang sudah main gede-gedean masjid, udah main bangga-banggaan masjid, itu tanda hari kiamat. Bukan gak boleh bangun masjid yang cakep. Ya, jelas ya. Jadi boleh gak kita bikin masjid yang cakep? Boleh. Bahkan dikatakan oleh Syekhuna Muhammad Arabi, ini kata mu'alif, kalam makanan nas yabnuna buyutahum wa yuzayyinunaha bi anwa'iz zinah. Kalau orang ngebangun rumahnya cakep, mewah, luar biasa, ya, dengan segala macam ornamen perhiasannya, fal masjidu aula. Maka kalau bikin masjid, kalau bisa lebih cakep dari rumahnya sendiri. Jadi kalau orang kaya, punya duit banyak, pengen bikin masjid, lihat rumahnya. Rumahnya pakai apa? Ya, pakai apa namanya kalau ubin yang sekarang? Hah? Di bawahnya marmer apa namanya? Granit. Nah, rumahnya pakai granit, masjid gua pakai marmer. Nah, yang mahal itu. Ya. Jadi kalau bisa masjid yang dibangun harus lebih cakep daripada rumahnya sendiri. Wal ahaditsu lam tadulla ala nahyi, dan hadis tersebut tidak menunjukkan larangan membangun masjid yang indah, yang cakep. Makanya kalau kita lihat sejarah Islam itu masjid ada namanya Cordoba ya. Mungkin sebagian tahu Cordoba. Ya, Spanyol. Itu di Spanyol itu ya ada masjid bagus ya. Itu ornamennya cakep banget, ada tulisan kaligrafinya, ada ornamen-ornamennya, itu boleh ada. Nah, tapi ada salah seorang ulama mengatakan begini, ya. Dikatakan kalau kita cari masjid, ya, yang utama adalah masjid yang tidak penuh dengan kemewahan. Ya. Kenapa? Karena kita dari luar, dari mall, dari kantor itu kan mewah. Pas ketika masuk masjid, kalau bisa ngingetin kita akan akhirat. Jadi ini cuma anjuran aja dari beliau ya. Ini kan berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi nggak apa-apa, silakan mau bangun bagus asal lebih cakep dari rumah kita gitu. Kalau yang ini beda lagi pandangannya. Dipandang apa? Kalau bisa kita cari tempat yang ngingetin kita ame akhirat. Ya. Kita kalau datang ke masjid yang bagus, yang kita wahin apa yang wahnya? Wah, lampunya masya Allah. Wah, AC-nya luar biasa. Wah, tiangnya. Dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Dunia. Jadi kata beliau, berarti fungsi masjid untuk ingetin kita akhirat kagak kita dapat. Enggak ada. Kalau ornamen-ornamennya terlalu mewah, tuh ya. Sama kita nih. Kita pengen ingat makna kesusahan. Pengen ingat enggak cinta dunia. Datang ke rumah orang kaya di Kemang, datang ke rumah orang kaya di Pondok Indah, rumahnya gede. Ingat akhirat apa enggak? Kagak. Yang ada ingat apa tuh? Pengen, ya. Sampai ngomong bini kita, "Wih, kalau bisa punya rumah kayak begini nih." Tuh kan gara-gara ngelihat yang cakep-cakep. Makanya Nabi ingetin kita.
kalau ngelihat yang cakep, yang indah, yang mewah, ada doanya. Ya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Jadi kalau kita pengen merasakan keteduhan, pengen merasakan gak cinta dunia, pengen merasakan makna zuhud, datang ke kampung. Ya, ada kiai namanya Kiai Mufassir di daerah Banten, mungkin sebagian jamaah kenal. Ya. Itu rumahnya gubuk. Ya. Pesantrennya juga sama gubuk. Ya. Santrinya balai rompeng. Nyantri di situ udah akhirat banget udah. Ya. Makan sawah sendiri. Ya. Sayuran nanam sendiri. Nggak ada yang mewah-mewah lain ame pondok pesantren sekarang kan, masya Allah ya, ada pondok pesantren mewah banget, masya Allah biasa, itu atapnya, lampunya, ininya, itunya, semuanya, sehingga mendidik santri menjadi hidup apa ya, mewah. Makanya nggak salah kalau kiai bikin pesantren ngasih makanan santri kagak enak, nggak salah, betul itu. Kenapa? Mendidik agar hidup zuhud. Coba kalau dari pesantren tiap hari makannya ayam, tiap hari makannya ikan, tiap hari makannya daging, entar jadi ustadz yang dicari apa? Mana nih dagingnya nggak ada. Kalau emang yang dikasih ikan teri, ikan asin, apalagi itu, combro, toge, entar nyari nggak? Biasa. Santri kalau biasa tidur di kasur yang empuk, ntar jadi ustadz. Kalau diundang ane minta hotel bintang satu, masya Allah, bintang berapa? 5. Tapi kalau dari sejak nyantri udah biasa tidur di karpet, jadi kiai kaget gak tidur di karpet? Enggak kaget, udah biasa. Itu namanya pendidikan. Makanya kembali lagi, kita mau seperti apa? Kalau kita pengen ingat akhirat, cari tempat, cari masjid yang ngatur kita ame akhirat. Ya. Kalau saya gampang udah, cari aja masjid-masjid wali selesai. Oke. Masjid yang ada maqam aulianya udah cakep udah itu. Ya, jadi kita sekaligus mengunjungin Allah dan mengunjungi kekasih-kekasihnya Allah. Ya. Nah inilah ya sekedar pembahasan kita. Ya. Bahwasanya masjid itu boleh dihias. Cuman tadi jangan dibangga-banggakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua. Sudah bisa. Baik. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah berikan rezeki yang halal dan barokah kathira. Allahumma ja'alna minhum wa barakna husnul khatimah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل الفاتحة سر الفاتحة قرمة الفاتحة افتح لنا باب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا رفيع.